Dulu ceria sekarang sunyi, Ungku Ismail wah rasa rindu pada Nat Zainal, tipulah kalau cakap saya tiada hati cuma. Pelakon, Ungku Ismail yang mengakui sedang rapat dengan Nat Zainal meluahkan rasa rindu terhadap aktris itu. Menurut Ungku Ismail, kehidupannya yang ceria pada dahulunya bertukar menjadi sunyi sejak Nat sakit. Saya sayang dia sebagai manusia. Dia sangat baik dan bertimbang rasa. Saya juga rindu untuk meluangkan masa dengannya pergi makan berdua. Kami suka mencuba makanan di semua restoran di Kuala Lumpur. Apabila jadi begini tentulah lain jadinya. Apapun saya okey kerana ini adalah ujian untuk kami berdua. Aktor berusia 37 tahun itu menjadi watak penting dalam berkongsi perkembangan terkini kesihatan Nat kepada orang ramai serta media menerusi akaun media sosial miliknya. Saya melaporkan perkembangan terkini Nat juga atas tanggungjawab sebagai sahabat. Ibu bapa saya tak ajar begitu. Ialah kami rapat, bila bangun pagi dapat mesej daripada dia. Jadi bila perkara itu tiada, saya rasa sunyi. Dalam pada itu, dia memohon orang ramai untuk fokus mendoakan kesembuhan Nat berbanding perhubungan mereka sambil menahan sebab dan dilihat menitiskan air mata. Cerita kami ini adalah selepas dia bercerai. Bila dia isteri orang, tak mungkin kami nak rapat. Saya mula rapat dengannya ketika kami bersama-sama menjayakan penggambaran drama Cina Buta. Tipulah kalau saya cakap saya tiada hati. Cuma sekarang saya tak mahu berikan kata pasti atau kata putus mengenai apa hubungan saya dengan dia. Ujarnya lagi, dia tidak mahu memberi sebarang komen mengenai soal hati dan perasaan. Namun apa yang boleh dikatakan olehnya adalah mereka memang rapat serta sedang mencari sesuatu yang terbaik. Saya tak nak komen soal hati dan perasaan, tapi jujurnya, spark di antara kami kuat. Namun sejauh mana hubungan ini, kita doakan yang terbaik. Saya juga tahu ramai yang nak tengok sama ada betulkah saya akan bertahan. Ditanya mengenai keadaan terkini pelakon dendam seorang isteri itu, doktor memaklumkan bahawa pihak hospital akan menambah rawatan baru. Dia sudah ada perubahan positif cumanya doktor tidak mahu ambil mudah dengan perkara itu. Ada penambahan rawatan baru selain rawatan yang sedia ada untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Sekarang ini doktor cuba memberikan rawatan dengan lebih efisien lagi. Maksudnya kalau ada rawatan yang diperlukan terus bertanyakan kepada keluarga. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.